Dear Diary, balik lagi sama gue Reta. Kali ini Diaktura Channel akan ada program baru namanya adalah Diary Diaktura Review Series. Nah, kali ini gue akan nge-review drama Korea yang lagi happening banget di mana-mana, di FYP TikTok, di Instagram, di WhatsApp, di pokoknya di pergaulan lo, lo pasti ngomongin drama Korea ini. Yang bakal gue review sesuai dengan judul dan juga thumbnail mungkin ya, yaitu The Penthouse Season kedua. Kalau misalnya kalian pernah nonton season pertamanya, pasti nggak asing lagi deh sama pemain-pemainnya yang dikenal sebagai drama Korea terdakjal. Pokoknya semua isinya dakjal semua dan plot twist banget. Jujur, gue itu dulu nggak tertarik sama Penthouse. Karena menurut gue kayak ya udah paling mirip-mirip The World of Married Couple nggak sih, kayak gitu-gitu loh. Terus waktu pas gue nonton, wah gila, ini adalah drama Korea yang terplot twist banget, kayak ternyata dia loh yang ngebunuh gitu. Dan ini tuh kayak peperangan antara orang baik dan orang jahat, tapi orang baik tuh belum tentu baik gitu. Terus habis itu orang jahat pun belum tentu jahat gitu, paham gak sih? Kayak ini drama Korea seru banget gitu. Apalagi ada season keduanya yang baru aja tayang 19 Februari 2021 kemarin. Dan gue bakal review dari episode pertama dulu nih ya. Awal-awal gue kaget banget, sumpah. Karena gue mikir kayak, oh ini bakal bakal kayak serunya tuh karena si Oh Yuni-nya itu kan di episode terakhir tuh dia disekap gitu kan sama si Logan karena dia disangka telah ngebunuh si Sim Suryon. Kemudian semua orang kayak nyari-nyari dia karena dia tuh buronan gitu. Tapi ternyata tuh enggak, kayak perkiraan kita tuh salah semua gitu. Yang dimana episode 1 ini kita udah dibuka sama kematian seseorang yang lagi-lagi kita nggak tahu itu tuh siapa gitu. Apakah itu Berona? Atau mungkin itu Ha Eunbyo? Atau mungkin juga itu Sokyung? Atau mungkin murid lain yang akan masuk ke SMA Chung-ah itu? Terus kemudian kayak dia jadi bintang dan lain sebagainya yang akan bernasib sama kayak Min Seol. Kayak itu banyak banget sih teori-teori yang bilang kayak ah itu udah pasti Rona, itu udah pasti Ha Eunbyo, soalnya kalungnya tuh mirip banget sama Ha Eunbyo gitu dan rambutnya tuh sama-sama panjang gitu. Dan gue ngerasa episode pertama ini kita tuh udah dibikin penasaran karena gue yakin ya. Ini kalau misalnya sampai bener nih berarti gue Cenayangnya udah expert banget gitu. Episode pertama di cuplikan yang ada seseorang yang jatuh itu gue rasa Rona sih. Dan itu bakal ditayangin lagi di episode akhir yang which is itu bakal di prepare buat season ketiga The Real War in Life. Wah gila sih, itu keren banget sih menurut gue. Kayak ini tuh bener-bener drama Korea yang plot twist abis, lo tuh gak bisa nebak sama sekali kedepannya tuh bakal kayak gimana, apa yang bakal dilakuin orang-orangnya. Terus ternyata di episode pertama ini ketahuan dong kalau misalnya yang ngebunuh Sim Suryon itu bukan Oh Hyun-ni. Dan itu kayak udah nih cuma segini doang gitu kan, beneran cuma sampai sini doang. Oh Yuni-nya udah lepas nih, jadi dia nggak usah jadi buronan lagi. Kayak apa nih maksudnya gitu kan? Akhirnya yang paling memorable banget di episode pertama itu adalah kan semuanya udah tahu nih kalau Oh Yuni-nya itu bukan yang ngebunuh Sim Suryon. Otomatis Jo Dante dan juga Chong Seo Jin-nya ini ketar-ketir dong kayak anjir nih gue ketahuan nih, anjir gue ketahuan nih, aduh gimana nih, aduh gimana nih, tapi gue mau lamaran gitu. Tapi yang namanya Dajjal bersatu gitu kan pasti jadi super Dajjal. Dan orang baiknya ini si Oh Yun-hee dan juga si Dokter Ha-nya ini dia tuh tiba-tiba datang ke pernikahan mantan nih, datang ke pernikahannya Jo Dante dan juga Chong Seo Jin. Bukan sebagai tamu sih, lebih ke yang rusuhin gak sih? Kalau misalnya mantan datang ke nih apa ya gue bilangnya?
mantan suami datang ke nikahannya mantan istri, istrinya yang lama. Ya begitu deh. Kalau misalnya naik BMW udah nggak zaman. Naik helikopter, cuy. Kayak wah, menggemparkan banget gak sih, gila naik helikopter. Terus bawa istri barunya lagi, Bun. Gitu gimana mantan istrinya nggak panas gitu kan. Nah, di episode pertama ini overall kayak gitu. Jadi ketika si Oh Yoon Hee-nya ini ketahuan kalau dia udah bukan jadi buronan, terus di belakang Oh Yoon Hee-nya ini ternyata ada Dr. Ha dan juga Logan Lee, yang dimana semuanya tuh kayak ketar-ketir, bingung, anjir gitu kan. Nah, masuk nih di episode kedua, yang menurut gue tuh ini cukup seru sih. Banyak banget tanda tanya kayak ini sebenarnya si Rona nih bakal muncul lagi nggak sih di Korea gitu kan. Terus abis itu kira-kira Shin Suryon-nya ini bakal muncul di episode keberapa? Soalnya di episode kedua ini udah mulai masuk ketika si Jo Dante dan juga Chong So Jin-nya ini saling tahu kalau misalnya ternyata pasangannya dia itu nggak secinta itu, kayak fake love gitu. Kayak gue juga bingung sih, kayak misalnya gini loh. Chong So Jin-nya kan bilang kalau misalnya gue juga nggak yakin kalau misalnya bakal nikah sama Jo Dante karena gue ngeliat dia tuh gak tulus, kayak gitu-gitu lah. Terus habis itu Judantenya ternyata denger dan dia kayak nyuruh bodyguard untuk ngejagain Chong So Jin biar kayak tahu gerak-geriknya. Jadi mereka yang punya kuasa itu kayak punya power gitu untuk mata-matain satu sama lain dan saling gak percaya gitu, padahal mereka mau menikah gitu. Nah, terus permasalahan yang kedua di episode yang kedua ini adalah suaranya Chong So Jin yang tiba-tiba habis, yang dimana dia tuh pengen konser tapi suaranya Chong So Jin kan habis, jadi dia otomatis gak bisa nyanyi dong. Nah, akhirnya dia nyewa salah satu orang buat jadi yang nyanyi gitulah di belakang gitu, jadi dia kayak cuma lip sync aja gitu kan. Dan ternyata yang paling mengguncang dunia ini adalah yang nyanyi adalah Oh Yoon Hee, dimana Oh Yoon Hee itu adalah rival berat dari Chong So Jin. Kayak anjir nih, drama makin seru aja cuy. Kayak wah, ini orang gila sih. Yang kedatangan Oh Yoon Hee yang secara tiba-tiba setelah dia jadi buronan aja itu udah tanda tanya banget. Terus habis itu yang dia datang sama Dr. Ha di hari pernikahannya pakai helikopter itu juga udah wow banget. Terus yang terakhir di episode kedua ini, dia itu yang jadi backup vokal dari Chong So Jin di konsernya. Itu udah kayak what? Apa yang akan terjadi selanjutnya gitu kan, kayak. Dan yang gue tanda tanya adalah Han Byo sih. Ingat gak sih waktu scene dia di kamar gitu kan, terus tiba-tiba ibunya masuk. Abis itu pas ibunya udah keluar lagi, dia bilang kalau udah cepet-cepet keluar gitu kan. Dia kan nyembunyiin orang nih. Nah, orang itu loh yang belum kejawab siapakah itu. Netizen nih pada kayak dengan kesotoyannya gitu ya, sotoy logi itu kayak bilang, ah itu Jo Dante, soalnya jaketnya mirip banget sama Jo Dante. Terus gue kayak mikir, ah ini gak mungkin Jo Dante, karena kan sebelumnya itu Chong So Jin sama Jo Dante itu kan bareng. Terus Chong So Jin ini memutuskan untuk pergi duluan. Kalau misalnya itu Jo Dante, maksudnya kayak kok bisa dia nyampe duluan sebelum Chong So Jin? Terus abis itu ada urusan apa? Sedangkan di sebelumnya, Jo Dante itu lagi ketar-ketir banget gara-gara Oh Yoon Hee dan juga Dr. Ha itu kembali. Jadi kalau misalnya Jo Dante itu nggak mungkin banget sih. Gue yakin itu tuh Seokhyun sih, gue rasa. Saya kalau, Seokhyun. Sorry guys. Kalau misalnya si Logan Lee, itu kayak, Logan Lee? Itu kalau misalnya sampai Logan Lee, itu kayak, wow, itu lebih gila lagi. Han Byo, Logan Lee, kayak
apa yang akan terjadi selanjutnya gitu loh. Oke, masuk ke cenayang-cenayangan gitu kan. Gue sih ngerasa di episode ketiga nanti, kan dia bilang si Oh Yoon Hee-nya ini ya di preview episodenya, kalau misalnya putrimu itu berada di belakangku, berarti dia tuh ada di pihaknya Oh Yoon Hee. Kayak Hak-mbyol, cuy. Musuhnya Beirona, yang which is Beirona ini kan anaknya Oh Yoon Hee. Terus habis itu dia ada di belakangnya juga, berarti kan dia memihak Oh Yoon Hee. Anjir, ini tuh bener-bener ya drama psycho banget, psikologis banget abis, yang kayak orang tua, anak, sampai ke bapaknya, kakeknya, itu bener-bener gila banget. Di episode ketiga nanti, kayaknya Han Byul bakal wow banget karena ada di pihaknya Oh Yoon Hee, dan mungkin dia akan jadi temennya Logan Lee, atau mungkin dia akan jadi temennya Beirona, atau mungkin dia akan jadian sama Sokun karena dia merencanakan sesuatu, atau mungkin dia kayak akan menjatuhkan ibunya secara perlahan karena dia udah sakit banget gitu kan mentalnya di episode pertama. Ditambah bapaknya ini nikah sama rival mamahnya. Jadi si Han Byul ini sebenarnya belum kebaca banget sih dia tuh ada di pihak mana. Tapi kayaknya bakal poker face gak sih? Gue rasa di episode ketiga nanti belum ada Sim Suryon. Nah, kalau misalnya menurut Geltizen, menurut kalian gimana nih? Kalian udah nonton belum nih episode 1 dan juga episode 2 dari Penthouse season kedua? Gue yakin ini bakal seru banget. Ditambah ada rumor yang, bukan rumor lagi sih, kalau gue sih udah yakin sih kalau misalnya Sim Suryon atau Lee Ji Ah itu bakal hadir lagi. Dan masih banyak banget pertanyaan yang belum kejawab di season kedua. Kayak misalnya siapa sih ibunya si kembar yang asli? Terus abis itu apakah kasusnya Sim Suryon itu bakal keungkap lagi? Terus apakah kasusnya Min Sol Ah itu bakal keungkap lagi? Terus gimana nih sama nasibnya si Rona? Terus ada rumor yang bukan rumor lagi sih, ini udah pasti, soalnya Jenny itu mengatakan bahwa dia itu udah temenan gitu sama Rona, walaupun akhirnya dia dibully gitu kan. Terus abis itu Oh Yoon Hee sama Dr. Ha, apakah dia bakal balik lagi? Kemudian Logan Lee, apa yang sebenarnya direncanakan sama Logan Lee? Gue tuh seneng banget sama drama ini, karena drama ini itu ada peperangan batin gitu ya, kayak kita tuh dibuat darah tinggi terus gitu, emosi terus, kayak ayo dong bisa yuk gitu kan. Jadi episode selanjutnya gue berharap satu persatu itu bakal terjawab pertanyaan-pertanyaan gue yang tadi. Terus gue harap sih lebih seru lagi dari episode 1 dan episode 2, yang dimana episode 1 episode 2 itu udah seru banget menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan gue yang tadi gue kasih tahu, kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar. Mungkin konspirasi, teori, pertanyaan, gibah. Yuk kita gibah bareng di kolom komentar. Oke, sekian dulu review dari gue tentang Penthouse season kedua, episode pertama dan episode kedua. Gue bakal terus ngelanjutin review series ini sampai episode akhir. Dan tunggu kelanjutannya di episode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai di season ketiga gue bakal review buat kalian. Oke, segitu dulu. Bye! Panjang banget, teman.